teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya. Jadi di video kali ini saya mau ngambil paren ya. Di sini namanya Lam Kawung. Oke, teman-teman lanjut. Gampang, mudah ya. Nah, di sini banyak semut ya. Semut yang memiliki sayap. Di semut ini bisa terbang ya, teman-teman. Nah, ini banyak sekali ya semutnya. Nah, lihat, teman-teman. Oke. Lanjut. Oke, lihat teman-teman. Jadi seperti ini ya sarang si larva orangnya. Kita unboxing ya. Taruh di sana. Oke, teman-teman, ini hasil buruan tadi ya, larva ulam kawung ya, paren. Dan ini ada yang masih dibungkus. Ini yang sudah menjadi tungge ya, serangga. Di sini ada antenanya. Dan antenanya ini sangat keras sekali ya. Dan bergerak-gerak ya, mencari arah, di mana mencari sinyal yang pas ya. Oke, lanjut kita unboxing yang ini ya, yang masih dibungkus. Kita patahin dari sini. Nah, sini ada satu ya. Wow, kecil tuh. Nah, ini dia teman-teman. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau sudah lama di dalam sini, dalam sarangnya. Jadi mau menjadi ini, jadi tungge ya atau serangga ya. Nah ini udah ada sayapnya dan kakinya juga ada. Ini ya. Jadi dia dibungkus seperti kepompong ya, dibungkus di dalam sini teman-teman. Nah seperti ini. Kalau ini belum jadi ya, masih menjadi larva. Ini lanjut kita unboxing yang ini. Nah, ini sudah menjadi tungge, serangga ya. Seperti ini bentuknya, teman-teman. Jadi lama kelamaan si larva ini akan membentuk seperti ini. Oke, teman-teman. Dan si sayapnya ini sangat keras sekali ya, seperti batu. Keras, buahnya juga keras. Oke, kita lanjut, kita olah ya yang larvanya. Oke, lanjut kita cuci dulu ya teman-teman.
kuat. Oke, ini teman-teman yang sudah bersih ya, yang sudah dicuci, tinggal kita olah. Lanjut kita dulu panjang, lanjut kita masukin minyak gorengnya, tidak usah terlalu banyak, kenakan dari si harapannya itu juga sudah membawa lemak ya. Oke teman-teman, lanjut kita masukin harapannya. Lihat teman-teman. Kita cicipi dulu ya. Mantap. Mantul. Mantap tuh. Oke teman-teman, larvanya sudah matang. Lanjut kita angkat. Iya, larvanya ya. Kita tiriskan dulu. Cepat. Ya teman-teman, jadi segini ya. Oke teman-teman, tidak lupa saya bawa nasi.
Wah, cabe euy. Oke, teman-teman, lanjut kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia ya, larvanya. Rasanya itu gajih ya. Ini dia lemaknya ya. Jadi banyakkan lemak ya kalau larva ini. Kalau yang memiliki alergi agak gatal, saya sarankan jangan sampai ya makan larva aren ataupun larva apa? Larva tawon ya, teman-teman. Karena kan bisa menyebabkan gatal-gatal ya. Oke, lanjut makan. Kalem sekali teman-teman. Nah, ini yang sudah jadi serangga ya. Yang tadi yang agak besar kabur dari sana. Saya suci. Ini lanjut. Itu sengit wangi kacang tanah ya rasanya. Oke, lanjut larvanya. Ini kepalanya. Oke, lanjut teman-teman makan. Jadi teman-teman, walaupun sederhana, kalau hasil dari nangkap dari alam ya, tetap nikmat teman-teman. Lanjut. Kepalanya keras teman-teman. Seperti kancing ya. Kancing kerah baju. Kali ini saya tidak akan ngasih kameramen ya. Makan ini sangat enak sekali. Khusus buat saya ya, teman-teman. Lanjut. Rasanya mantul sekali teman-teman. Lanjut, kita habisin. Kabur ya, kerolong. Oke, ini tinggal satu lagi. Habisin.
deh, cuman makanannya habis. Cukup sampai sini dulu videonya. Kita lanjut lagi besok teman-teman. Dadah.